Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Mas Katron Deso ya, di channelnya Mas Wahyu April. Salam buat semuanya, salam sehat buat kalian semua. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki ya buat pekerjaan kalian. Semoga diberikan kelancaran. Hari ini kita akan melakukan pemasangan HP LPG, guys. Ini pintunya, sebenarnya ini pintu jelek ya menurut saya, karena kita sistemnya tambal-tambal pakai triplek, tapi dari pihak sininya kepenginnya bagus, jadi kita usulin cuman memakai HPL. Ayo kita mulai aja cara pengeleman, dari mulai pengeleman sampai penempelan HPL, guys. Ini jadi yang kita usulin seperti ini. Setelah ini kita ratain sambil nunggu HPL-nya dipotong. Kita ratain lem aja dulu di sini biar ntar kalau HPL-nya dipotong kan isinya udah penuh. Diusahain lemnya harus benar-benar rata ya, guys. Kalau tidak rata ntar cara penempelannya bisa ngeglombak. Ini harus pengelemannya harus benar-benar rata. Karena kalau tidak rata, antar ada yang nempel, ada yang tidak nempel. Usahakan rata ya, di sini rata, merata, soalnya ngelebung kalau nggak rata. Permukaan juga harus dilem semua biar dia lebih kencang, karena kalau yang dilem cuma satu permukaannya dia nggak kuat. Thank you.
Rata, kita menunggu agak kering ya, biar ntar penempelannya biar kuat. Pintu yang jelek bisa jadi bagus lagi kalau pakai ini. Jadi kalau buat teman-teman semua yang di rumah, kalau ada pintu yang masih bagus, cuman yang penting dalamnya belum rapuh ya, bisa dibeliin HPL seperti ini. Jadi bisa terlihat baru lagi. Nah ini hasilnya seperti ini, yang sudah ditempel nih hasilnya jadi lagi ya kan. Nah, tapi ini plastik melepasnya ntar kalau pintu udah dipasang biar baru. Oke, terima kasih. Hasilnya ini. Sampai dulu.